distributor dia. Oh, tegas. Buat distributor. Silakan. Ya, sebentar. Buat distributor. Buat distributor. Apa-apaan kenalan karonyo orang perlu ya so kenalan karonyo mo sampean kalbiin ya iya kayaknya petakon takon jembatan teno ya arane jembatan apa ya
jembatan Tawong sampai penguasa kene. Iya. Jembatan apa? Luwung. Jembatan itu ngomong sing seru lho tepine yo krungu. Ulangi maneh jembatan apa? Luwung. Jembatan Luwung. Banyak kayak itu bener. Wong iki ke Tawong kayak juga wis sampean. Wis cara menungsa karo iblis. Niki sampean arene sapa ya? Oh, Jombrang. Ya si arane Jombrang piye Mas Data? Sing jare anu sampean paling hebat kene. Iya. Sampai sih paling hebat nenek. Oh, ngomong sih seru bawa, pakai lembu lulus ngomong sih seru kesalahan diri gak mereka. Iya. Oke, ini untuk takut ya Baya. Oke, menurut masyarakat kene Mbak, dengok kenal. Iya. Iki jaring gal taune ki akeh wong mati nek kena kelelon. Sampean bisa cerita apa ora? Monggo silakan, Mbah. Sing seru ngomongnya. Iya. Anak maune anak pusrek. Dobrang. Anak pusrek. Kita tahun 1920 ya. Jaman-jaman oh, berarti jembatan dia sih bangun Belanda. Iya. Oh iya iya. Terus? Tahun. Dobrang. Dobrang. Anak pusrek. Anak pusrek. Ini berarti aku yang menunggu sih pegawai pusar gue. Iya. Oh iya 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 iya. Ternyata yang masuk di meja ini namanya Jombrang. Kayak wis kurang uang sih mati mereka ini. Dia tahu masalah yang menenggelamkan di sini ini tahu. Kita akan bercerita. Rong atau sakit rong itu sana sih dari Mbah Jombrang ini. Di tengah ya, itu ada pusrat ya, yang bisa menarik manusia di dalam air. Oh iya iya. Lah, kau matine krimen kowe, matine dilarah siluman apa kepikiran tua. Iya. Ini yang menarik adalah bukut umur yang wis sing larak mono apa tiba deh kan apa ana sing larak sing larak kan mau mbah pinta ya sing larak batin ya wong wis tuwa pe sinom eh ora apa gelemene premen kok larak kok yo ya sampean mati nih wong apa orang kene. Aku pun orang mati wong. Berarti pun mesti ditok monong. Aku pun mungkin seringnya Tom dan Kotok makan itu. Sampai ada rusak. Ngatok-ngatok kenamanya atau nampak-nampak kenamanya. Aku pengen jaluk lebih ditok. Aku jaluk sih ditok. Kenapa? Sing arane Mbah Diem tersebut kono. Kan gak ada dalang otak si senengannya jubur-juburnya wong ya kan? Ya Mbak Kiyem itu gimana ada menurut gendong ini gak pada menurut kabel deh Mbak Kiyem itu sama iya, mana tuh? Ya kan gue apa? Ayam semanis itu di sebelah dengan sajen khusus untuk kali ini tuh deh ayam semanis gak kena ya? Nah. Alam manusia karo alam kanep biasanya ke adon ya kan ada selalu mbok piye ke jaluk
tumbal di daerah kene atau jembatan Tawu. Penggua apa aslinya manusia di gunung tumbulan kene penggua apa? Sedangkan kene ke pengairan. Iya. Perjanjiannya iblis kalau menungsa iya kuning kene wawunnya penyediakan gas sapi lima gas sapi lima iya tapi orang yang gas sapi malah ini gas pecus nah ini gas pecus iya perjanjiannya kue kuning kono antara iblis kalau menungsa ya tahun pira perjanjian kue tahun sini ini sangat serang puluh berarti pertama membangun kuning kene setahun semuanya perjanjian yang jaluk ke aku tinggalin indah sepuluh lima indah sepuluh apa sapi? Ini sapi kebuk pada bae sapi kebuk pada bae lah, kan gak tumbal apa mbak maksudnya indah sepuluh apa indah sapi mbak main menung kuning kene pada munyak pada sukses bukannya tiga rani sekarang munyak tapi nyatanya menung santene Bung sajen yang biasanya mulia kekorok minum. Oh, no. Ngapain jalu sajen-sajen kaya kue? Sajen kaya kue yang pertama pembukaan. Biar desanya itu maju. Biar desanya itu mulia. Tapi desanya itu pun diparingi desa sekarang mulia. Tapi orang dua ini pengertiannya. Aku jaluk satu lima tukul lima. Nggak sebaik. Salah kulitnya. Monong Mas Jaka. Saya paham ini. Berarti kan wong gemien kan usule dukun. Ya. Jadi kuwi dukun kuwi iki perjanjian karo para iblis, para iblis kuwi. Ya. Dulu mana bangsa nek kiai-kiai pada ngomong ana sama nang kene penjajah. Ya bener perjanjiane karo menung saya iki ditakoni. Yang sesuatu saya ini ditakoni orang kan bakalan ngerti orang pun bakalan diwalek nah karena orang ngerti berjanjian ke gunung saya ini berjanjian ke wis mati gunung sana orang bisa unik ini yang berjanjian ke itu perjanjian ini benar-benar dilanggar oleh manusia beres benar sampean ya dan buka bendungan kena-kena sinarnya siapa kue mau nyikatin. Lah kita king kene 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 sesepuh kene. Cucu, cucu. Kita king kene pendatang. Pendatang. Iya. Awit tahun 1900 seket siji. Kita king kene anjuk meneh. Anjuk meneh. Iya. Kita langsung menunggu kuning tumbal tadi.